adab sangat mustahak. Ilmu tanpa adab, ilmu tu tak ada nilai. Kalau kita kaji dari segi fiqh ya, kenapa para ulama dia berbeza pandangan dalam bab-bab fiqh? Puncanya at-tafawut fil akal wal faham wal qudratu ala tahsilil ilmi. Manusia dia ada perbezaan kemampuan, ability untuk nak menguasai ilmu. Sebab kita tengok dari segi IQ dia, pemahaman dia mungkin berbeza-beza. Dalilnya sama, tapi macam mana you faham dalil berbeza-beza. Berbeza-beza. Saya ambil contoh. Mazhab ada banyak. Nabi pernah sebut laula an asyqa ala ummati. Kalaulah tidak memberatkan umatku, nescaya aku nak wajibkan mereka gosok gigi setiap kali nak sembahyang. Bagi kita yang mendengar hadis ini, seolah-olah Nabi nak wajibkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak wajib. Mazhab Syafi'i kata ini bukan wajib. Nabi kata kalau tidak memberatkan umatku, jadi pada pandangan saya ini bukan wajib. Itu hanya harapan dan cita-cita Nabi yang tidak kesampaian. Sampai sekarang mana ada kita wajib ada berus gigi nak sembahyang. Tapi mazhab lain kata wajib. Pergilah ke Mekah ya, memang kayu tu dalam poket. Kalau main terawih sambil sembahyang. Katanya kan pakai toothpick dah lah, kena pakai tusuk katanya. Macam-macam. Kita respect ah. Itu juga Nabi pernah sebut, siapa yang makan daging unta batal dia punya wudu. Ada setengah mazhab batal betul. Tapi macam mazhab kita Syafi'i, dia kata ini bukannya soal hukum, ini soal Nabi nak jaga perasaan. Kan kesnya Nabi buat majlis macam ni. Tiba ada satu sahabat buang angin dalam masjid, dalam majlis. Bila buang satu majlis tu dah bau, semua dah tak selesa. Tapi siapa nak mengaku? Takkan ada orang mengaku. Dan sahabat yang lain pun dah nampak gelisah. Ini siapa lah punya kerja hantu raya betul lah. Yang lain kebetulan masa tu ada satu orang sahabat sponsor makan lauk, makan daging unta. Jadi bila dah masuk, agak ada yang meragam ke perutnya tu, buang angin. Nabi dah tahu orang yang buang angin ni, kalau lah dia bangun keluar nak ambil uduk ke apa ke, memang dia kena hantam dengan orang lain. Oh, kau lah hantu raya . Jadi Nabi kata kalau dia keluar mesti malu dia, aib dia. Macam mana aku nak bagi, macam mana aku nak bagi supaya maruah dia terjaga. Lantas Nabi pun kata kata Nabi, ingat ya siapa-siapa yang tadi makan daging unta, lepas ni kena ambil wuduk lah semua. Sahabat semua pandang, nahnu na'kul lahmal jazur ya Rasulullah hatta anta. Kata sahabat, ya Rasul, semua makan daging unta, Tuhan pun makan sekali. Kalau begitu, saya pun kena ambil jugalah. Jom kita ambil unta. Jadi semua bangun termasuk Nabi dan sahabat yang buang angin tadi. Alah, sahabat ni bila bangun lega dia lama. So, mungkin agak ada pandang Nabi, dia kenyit mata sekali lah. Thank you very much. Seolah begitu lah ni gambaran kita ya. Tapi kenapa Nabi ucapkan perkataan itu? Suasananya begitu. Tapi sesetengah mazhab, oh ini wajib ni, ini batal. Sampai sekarang ada mazhab yang membatalkan. Kalau kita makan daging unta, terus batal. Ada mazhab minum jus kurma, batal. Ada sebab dia tengok ayat, dia terus buat justifikasi. Dan kita hormati keputusan mereka. Maka mazhab lain juga kena respect keputusan mazhab Syafi'i. Banyak perkara-perkara dalam Islam ini, dia berpegang kepada pemahaman mereka masing-masing. Saya ambil contoh, kita nak sujud, mana lebih baik? Nak sujud, adakah turun lutut dulu atau tangan dulu? Mana paling betul? Betul. Bagi orang yang kaki berkelahi, bab tu pun boleh jadi gaduh. Tapi kalau kita belajar adab, itu bukan satu masalah. Nak turun lutut dulu ke tangan dulu? Yes. Jumhur ulama mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan beberapa ulama salaf macam An-Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq dan ramai lagi, yang kita kena turun lutut dulu. Yes, majority. Tetapi ada pandangan dalam pendapat mazhab Malikiyah dan ada satu riwayat dalam Imam Ahmad, tangan dulu. Jadi kalau kita yang turun lutut dulu, jangan butuh yang turun tangan. Yang turun tangan pun ada dia punya khilaf juga. Dia pegang kepada hadis Abdullah bin Umar,
Kita yang turun lutut pegang hadis Anas bin Malik. So apa masalah kau nak lutut dulu, tangan dulu, punya yang gaduh dah lah. Yang penting kalau tak nak lah, turunlah kepala dulu lah, senang. Allah terus meninggal pasal paper yang esok. Kenapa meninggal? Tak tahu, dia turun kepala dulu lah. Apa dia nak mengelak khilaf? Itu tak cerdik nama dia. Semuanya betul dalam memahami nas. Yang penting adab. Teringat saya ada satu analogi orang buat. Contoh ada satu mak kucing, dia pesan kepada anak-anak dia, "Wahai anak-anakku sekalian, engkau nanti kalau memburu tikus, kalau dapat tikus, makan setengah ekor saja. Faham? Faham, mak?" Tapi anak kucing yang 3-4 ekor ni, dia faham cara masing-masing tak? Anak kucing yang sulung, bila dia dapat tangkap seekor tikus, kalau dia dapat tangkap 4, dia makan 2 saja. 2 lagi disimpan. Adik-adik dia marah, "Eh abang, apa membazir? Tangkap 4, makanlah semua." "Eh, kan arwah mak pesan, kalau dapat tikus, makan setengah ekor je. Aku dapat 4, makan 2 sajalah." "Eh, apa benda lah dia punya pemahaman. Eh, abang ni faham begitu." Betul lah bagi dia. Yang kucing nombor 2, setiap kali dapat tangkap seekor tikus, seekor tu dia kerat 2, makan separuh. Adik-adik tanya, "Yang kau lagi apa pesan? Kau makan separuh je." "Eh, arwah mak pesan kan kalau dapat tikus, makan setengah ekor. Aku setengah je lah makan." Pun betul juga. Adik dia yang nombor 3, setiap kali dapat seekor tikus, dia akan makan setengah ekor tikus tu aja. Begitu kan? Abang-abang, "Engkau ni apa lah buat kerja tak cerdik macam ni?" "Eh bang, arwah mak pesan setengah ekor. Kita pegang matan, ekor. Kita pegang zahir hadis. Jangan kau takwil-takwil. Dia sebut ekor-ekor. Jangan tukar-tukar." Itu pahaman kau. Tapi semuanya betul. Silakan nak khilaf ilmu, silakan. Tapi jangan khilaf hati. Nak berbeza ilmu, silakan. Jangan berbeza hati. Reset khilaf, restartkan hati. Jangan kita shutdownkan. Sedikit sebanyak error, kita baiki. Asalkan komputer jangan hang. Itu aja. Kalau dah hang, habis. Terbit mentari menyilau mata, orang gaib menjala udang. Sesama sendiri mengapa sengketa, bukankah molek kalau pakai sehidang. Sebelum saya nak menutup, dapat warning untuk tutup. Dalam konteks kita di Singapura, Majlis Ugama Islam Singapura tidaklah menetapkan secara khusus kita ini nak mazhab apa, apa semua. Tidak secara, tetapi secara umumnya, secara umumnya, kita di sebelah sini, di kawasan sebelah sini, berpegang kepada mazhab Syafi'i secara umumnya. Bukanlah tak boleh langsung pegang kepada mazhab lain. Ada orang yang mempertikaikan, "Eh, apasal kau orang pegang satu mazhab? Kan dalam Islam banyak mazhab. Kita yang penting pegang Quran hadis." Yes, kita setuju dengan statement itu. Tapi kita jawab begini, Islam di negara kami masih muda, tak seperti di tempat kamu. Kamu dulu Islam dibawa oleh para sahabat Nabi, jadi kamu punya Islam adalah kokoh bertapak. Adapun kami, Islam kami ini dibawa oleh orang negara, jual kain, jual atap, jual ikan, jual apa. Orang bisnes yang datang ke tempat kami. Jadi pengamalan, pemahaman kami dengan agama tak sekuat negara-negara kamu. Saya ambil contoh, kalau di sebelah kita, sama ada Malaysia, Singapura, Brunei sekalipun, kalau kita buka semua pemahaman, apa kesan pada masyarakat? Masyarakat kita belum lagi tahap macam orang Arab yang boleh nak membezakan. Itu yang Syafi'i satu ni pun tak terikut lagi-lagi, mau buka open lagi banyak, pening kepala nanti. Saya ambil satu analogi mudah lah dalam bab Quran. Kita di Singapura, kita baca Quran ikut mazhab mana? Baik, Quran tak ramai orang sedar, Quran pun ada mazhab. Tapi kita di Singapura, kita membaca pilihannya dalam kiraat-kiraat ini, kita menggunakan bacaan Imam Asim ataupun Abu Bakar Asim. Ataupun lebih tepat lagi, kalau di Singapura, kita gunakan kiraat Asim, riwayat Hafs, Tariq Syatibi. Tak ramai orang sedar ini. Tapi sedarkah tuan-tuan di luar sana, ada 6 lagi mazhab pembacaan yang juga mu'tabar. Dia ada bacaan Nafi' bin Na'im Al-Madani, bacaan orang Madinah. Nafi' bin Na'im ni anak murid dan juga perawinya Qolun dan juga Warosh. Sahih bacaan ni. Tapi Singapura pakai? Tak pakai. Begitu juga bacaan daripada Imam Ibn Katsir Al-Makki, orang Mekah. Dia punya anak murid dan perawinya Al-Bazi dan juga Kunbul.
Yang ketiga ada bacaan Imam Abu Amru Al-A'la Al-Basri, ini orang Basrah, anak murid dan perawinya yang terkenal Al-Durri dan juga Al-Susi. Yang keempat ada pembacaan Imam Ibn Amir ataupun Abdullah bin Amir Al-Dimashqi, anak muridnya dan perawinya Hisham dan juga Ibn Zakwan. Yang kelima ada bacaan Imam Hamzah bin Habib, orang Kufah, anak muridnya dan perawinya Khalaf dan juga Khalal. Dan bacaan yang ketujuh ada bacaan Imam Al-Kisai ataupun Abu Hasan Ali Hamzah Al-Kisai, orang Kufah. Dia punya perawi dan anak muridnya Abu Al-Haris dengan Ad-Durri. Tapi kita di Singapura, kita guna kiraan Asim, riwayat Hafs, Tariq Syatibi, anak muridnya Syu'bah dan juga Hafs. Kenapa tak boleh gunakan kiraan lain dalam semayang? Boleh, tapi apa jadi pada orang Islam Singapura? Pecah huru-hara. Saya ambil contoh. Katakanlah Imam Darussalam malam ni bacaan Maghrib, dia nak buat bacaan Tariq daripada Abu Amru Al-A'la, dia punya muridnya Susi. Kalau dia buat, saya ingat tuan-tuan memfarakah, walaupun bacaannya sah, tapi orang lain pening. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Orang dia ada munyong-munyong, biasa tak ada, tapi bacaannya betul. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Maknya pendek, tuan-tuan ikut. Dalam tujuh bacaan, hanya Abu Bakar Asim dan Imam Al-Kisai saja baca ma banyak. Malik yaumiddin, yang macam kita aman. Tapi kalau Imam baca pendek, sah. Tapi kita pula, alamak, boleh ikut Imam lain macam. Alam tak masuk ni, mesti baca pelik-pelik ni. Kalau Imam Hamzah bin Habib punya bacaan, siratal ladina an'amta alaihum wairil maktubi alaihum. Apa reaksi tuan-tuan? Bacaannya betul, tetapi bukan budaya kita di sini. Kalau lain kiraan, kalau bacaan Qalun bin Nafi' bin Na'im, siratal ladina an'amta alaihim wairil maghdubi alaihim waladdallun. Nescaya makmum akan jawab amun. Cayalah tak. Sebab itu kita di Singapura, Malaysia, Brunei, kita punya bacaan kiraat Asim, riwayat Hafs, Tariq Asy-Syatibi. Dan kita dengan bangga mengatakan sebab kita memilih Hafs adalah sanad Hafs, dia berakhir dengan lima sahabat Nabi yang pernah baca di depan Nabi direct. Hafs dia berguru dengan Asim. Asim dia pernah talaki dengan Abdul Rahman As-Sulami. Abdul Rahman As-Sulami pernah talaki depan lima orang sahabat besar Nabi, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Osman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Lima sahabat ini radhiyallahu anhu ajma'in pernah baca di depan baginda Nabi. Jadi bacaan kita sekarang sampai bacaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruskan, yang penting jangan gaduh. Banyak nak diterangkan tapi masa kita agak terhad kerana ada kertas-kertas yang lain juga. Sekadar itu sembang-sembang pada petang ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Bertemu lagi pada sesi-sesi yang seterusnya. Wallahu a'lam.